شعارا للحياة. Kalian tahu pada zaman sebelum kemerdekaan ternyata tidak semua masyarakat Indonesia itu mengusir Belanda. Saya membaca dalam salah satu buku sejarah di pojok Indonesia disampaikan di situ. Ternyata Ahmadiyah itu diimpor oleh Belanda datang ke Indonesia. Kenapa diimpor? Atas saran Inggris. Saat itu Inggris memberikan saran kepada Belanda, diimpor aja ini Ahmadiyah. Nanti kemudian supaya ke Indonesia. Kenapa Ahmadiyah saat itu kemudian dipelihara oleh masyarakat Belanda? Pada saat itu karena Ahmadiyah tidak punya konsep untuk melawan penjajah. Apa yang dilakukan orang yang terkena dengan pemahaman itu? Ada sebagian kecil kaum muslimin ketika sebelum kemerdekaan datang, yang dilakukan oleh mereka pada saat itu adalah mereka beribadah. Mereka masuk ke masjid, mereka berzikir, mereka membaca Quran. Tapi ketika mereka membaca Quran dan mereka berzikir, mereka tidak pernah meruncingkan bahunya untuk mengusir Belanda. Zikir ibadah, baca Quran ibadah. Tapi ketika daerahku dikuasai oleh penjajah pada saat itu, tidak ada amalan yang paling besar kecuali mengusir penjajah. Akhirnya mereka sibuk di dalam zikirnya, sibuk mereka di dalam Qurannya, untuk kemudian mereka berzikir dan tilawah. Tapi mereka tidak pernah berusaha untuk mengusir Belanda yang saat itu telah merampok hasil sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dan itu termasuk menguntungkan Belanda. Kenapa? Mereka tidak kerepotan menghadapi orang yang semacam ini.